Bankom Garuda atau Bantuan Komunikasi Garuda menjalin silaturahmi dan mengadakan pertemuan dalam rangka HUT Bayangkara ke 74 tahun. Dalam pertemuan itu, Ketua Bankom Garuda, Joni Monang atau disingkat JM, mengatakan program-program Bankom Garuda harus terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Anggota Bankom Garuda dari berbagai profesi, mulai dari pengacara, jurnalis, polisi, TNI, dan juga wira swasta. Bankom Garuda juga menerima anggota-anggota yang baru. Dan tidak ketinggalan, Bankom Garuda juga diisi oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda. Langsung dari sini. Terima kasih, Pak. Pak, izin, Pak. Oh iya. Ketua, lanjut ini megang-megang ini semua. Oke, jangan lupa di bawah ini. Oh, bisa gampang itu. Kita undang langsung dari Simalungun. Kalau enggak datang langsung dari Simalungun. Yang on lama. Lagi lagi mereka pulang kan. Kita saling koordinasi. Siap, siap. Bankom Garuda mengucapkan selamat hari Bayangkara ke 74. Semoga Polri makin dicintai masyarakat. Kami mas kondusif, masyarakat makin produktif. Polri Jaya, Garuda!